Aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di sebuah perumahan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV terlihat, para pelaku sempat ragu untuk mencoba mencokel paksa motor korban yang terparkir di depan rumah yang sepi. Saat seorang pelaku hendak melancarkan aksinya, tetangga korban berteriak dan mengejar kedua pelaku yang langsung tancap gas melarikan diri. Saat terpergok, pelaku lainnya bahkan sempat dua kali mendonongkan benda mirip senjata api ke arah warga. Alih-alih melapor ke polisi, korban memilih memviralkan aksi ini ke dunia maya. Warga mengaku, mereka sudah sering melaporkan aksi serupa di lingkungan mereka, namun tidak kunjung direspons.